udah tampungan mas. Harganya berapa ini jalak? Untuk jalak mawar ya, untuk yang ini udah dewasa ini. Batinnya asli hutan mas ya, asli hutan. So, biasa kalau udah dewasa dia gacor mas ya? Iya gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Cicoman ya, selamat pagi. Untuk pagi ini OM Channel hadir di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur, dan untuk posisinya ini di belakang gedung Pramuka teman-teman ya. Ini untuk pagi ini OM Channel spesial di awal bulan teman-teman. Ini untuk awal bulan September ini kita coba pantau harga-harga burung jalak teman-teman ya, khusus jalak. Ini di 3 kias, nanti teman-teman bisa pilih untuk kias mana yang menurut teman-teman lumayan murah, nanti bisa dibeli ya. Dan untuk semuanya OM Channel mohon subscribe, ini kan lonceng, dan terima kasih. Oke, kita lihat ya untuk stok-stok burung jalak di Pasar Burung Pramuka. Nah, ini kalau yang ini jadi dari burung jalak rio ya teman-teman. Ini ya, kalau jalak rio mas, jalak rio ini stok banyak banget dikasih nasi gitu. Ini udah makan pur, dikasih pisang boleh. Oke, okay, ada 300 ekor mas. Harga ada 300 ekoran ya. 300 ekor walaupun udah makan pur, satu ekornya murah mas. Murah? Iya. Berapa tuh? Cuma 90.000 mas. 90.000 ya. Ya. Oke, okay. Ini kan banyak jadi dikasih pisang dulu nggak apa-apa ya. Dikasih pisang tapi okay. Ini udah tambungan, dikasih pur aja udah mau mas. Oke, okay. Jalak rio nih teman-teman. Ini untuk stok dari burung jalak rio, di sini ada jantan ada betina ya. Ini stoknya banyak banget teman-teman, kita buat contoh aja atau buat sampel ya dari burung jalak rio. Jadi kalau teman-teman kepengen pesan-pesan nanti nggak bisa merapat, ada kontak ya dari studio ya di setiap kias nanti yang kita liput untuk jalak rio dan jalak-jalak yang lain. Oke, okay? Lebih mantap ke kias langsung teman-teman. Kalau masih bingung kan ini khusus jalak ya, nanti teman-teman bisa hubungi nomor kontak WA yang di atas video ya di setiap video. Nah kalau ini jalak niasnya nih mas ya? Iya. Nah ini kalau jalak nias harga berapaan? Ya memang kalau jalak nias bahannya sekarang udah nggak ada di sini, yang nggak coran ini mas. Oh yang nggak coran ya? Ya kaki udah ndekel, isian full, dijamin, ya. Harganya murah meriah. Berapa nih mas? 250.000. 250.000. Udah dapat burung yang udah ngekek suaranya. Oke, dari jalak ya? Ya makanya ini cukup topsong mas. Makanya cukup topsong. Hmm. Oke, dari burung jalaknya ya dengan yang sedang mencari jalak. Untuk jalaknya siang ini. Nah kalau ini jalak-jalak silangan ya, ada juga ya di sini ya. Dia biasa taruh dari jalak silangan. Ini sepertinya jalak nias nih. Bukan, itu nias sama suren. Oh nias sama suren. Suren. Silangannya ya. Silangan. Hah? Ini remaja mas. Remaja ya. Remaja. Oh, ini stok satu mas ya. Apanya? Stok satu ya. Iya. Stok satu. Harganya enggak, berapa? Stok ada 4 ekoran. Oh ada 4. Iya. Harga berapa nih? Harganya 650. 650. 50.000. Oke, dari jalak niasnya ya. Untuk yang sedang mencari jalak nias teman, ini ada tersedia yang silangan di sini ya. Yang khusus nias ada, silangan juga ada. Nah ini kalau ini kan jalaknya jalak ini ya, apa namanya? Suren, nah iya suren. Nah berapa nih harga? Harganya cukup 250.000 ya. Oke, 250.000. Yang anakan mandiri ini loloh. Ini mandiri wapi. Loloh, nyapi. Stoknya banyak ya? Banyak sekali. Ini khusus yang udah ngeririk. Khusus yang udah ngeririk. Kita syukur kerja mau. Oh mandiri maksudnya? Mau ya. Mandiri ya. Mandiri. Harga berapa tuh? Harganya 350.000. 350.000. Oke, dari jalak yang putih ya. Nah kalau yang suren mandiri berapa tuh? Suren mandiri cukup 300. Suren mandiri 300. Oke, tetap belum jalaknya ya. Nah kalau sekarang kan jalak suren yang lagi diombyok untuk yang dewasa lagi nggak ada nih mas, sudah dipisah-pisah ya. Kalau yang diombyok juga banyak sekali. Oh banyak. Memang di sini yang diombyok walaupun dipisah pasti ada. Oh harga sama nggak? Kalau harga tetap terjangkau. Oh. Yang udah dipisah begini otomatis 450. Oh. Yang kita ombyok 400 sudah dapat. Oh 400 juga dapat ya? Nah ini yang okay. Udah kepantau enak baru kita pisah. Oh kayak gitu. Ya sebagian kadang-kadang ya yang ketekan juga ada. Ada ya? Iya. Nanti kalau mau pesan gitu ya? Iya. Oke ini kalau yang ini 450.000 karena dia udah enak ya untuk suaranya. Biasa kalau yang diombyok 400.000-an. Udah dewasa sama kayak gini, cuman bedanya ini udah enak untuk suaranya nih. Nah kalau ini stok dari burung jalak Bali ya,
ini jalak Bali tersedia di sini, ada yang dewasa, ada yang masih remaja. Cuma ini yang buat contoh nih, yang dewasanya. Yang buat contoh yang dewasanya ya. Walaupun sepasang ini kita pisah. Pisah ya? Ya pisah. Nanti kalau semua tonton pengen jantan betina ada pokoknya. Boleh, misalnya taruh aviari, dianya langsung nyatu, nggak bakalan berantem. Oh, gampang jinak pasti ya? Gampang jinak. Oke, gampang jodoh maksudnya. Nah kalau per ekor yang udah dewasa berapa? Per ekornya saya bandrol cukup 2.100.000 mas. 2.100.000 per ekor tapi, ya? Tapi ya kalau di sini harga masih bisa digoyang, walaupun 10.000-20.000 pasti bisa kurang. Oke, nanti kalau semua belinya satu pasang itu 4.200.000 ya? Pasti ada kurangnya, jadi ada sertifikatnya mas. Sertifikat aman buat ternak atau peliharanya? Ya kita sesuaikan dengan nomor ringnya mas. Kalau yang remaja bagaimana? Remajanya lagi. Harganya bagaimana? Kalau remaja harganya tetap stabil. Berapa tuh? 1.5. 1.5. Iya. Itu khusus yang remaja nanti ya. Iya. Oke, di sini tersedia ya. Iya, tersedia. Minta kurang kita masih bisa. Oke. Kurang. Berarti kalau yang remaja itu nanti harganya satu pasang 3 juta ya. 3 juta. Oke. Nah, kalau yang ini jalak putih yang udah dipisah-pisah. Biasa kalau dipisah-pisah kayak gini. Ini udah gimana, Mas? Udah bunyi rajin apa gimana mas? Kalau yang kita bisa ini pastinya benar-benar gacor. Oh, benar-benar gacor. Harga juga benar-benar murah. Biasanya bunyinya apa gitu ya? Ini kalau jalan mas minimal, kalau udah jinak begini kaki deket pasti bunyi. Pasti bunyi. Asal digantung lebih tinggi suaranya lebih manggut-manggut terus. Oke. Okay. Jadi kalau yang udah dewasa berapa ini? Yang putih yang kita bisa ini 480. 480. Yang udah dipisah ya? 450. Oh, di Omjok juga ada 450. Nah, jadi seperti ini untuk contoh yang belum dipisah-pisah ya. Yang tadi kita udah sebutin untuk harga-harganya teman. Tuh, untuk persediaannya masih ada. Wah, ini kalau yang ini jalak yang lagi langka nih. Ini jalak mawar. Ya, ini jalak mawar. Jalak Arab gitu kalau orang bilang. Oh, jalak Arab. Tapi ya. Ini warnanya merah. Merah. Asli tuh, Mas. Ini asli. Asli. Kalau yang putih masih muda apa gimana? Kalau yang masih belum begitu kemerah-merahan, tuh cenderung burung masih muda. Oh, cenderung burung masih muda. Ya. Oh, kayak gitu. Untuk jalak mawar ya, untuk yang ini udah dewasa nih. Harga berapa yang jalak mawar? 750 ya. Iya. Kalau yang masih muda ada? Yang masih muda rata-rata ini mas, umurnya sekian ini. Oh, umurnya sekian, sekian ini ya, sama ini ya. Iya. Si jantan betina ada? Pastinya di sini tersedia mas, betinanya juga tersedia. Oke, nanti harga sama ya? Harganya sama. Oke, ini burung ini makan fur ya. Sama makan tua. Nah kalau ini jalak India ya? Ya, bukan jalak ya. Brahmana. Brahmana. Ya. Brahmana dari mana nih? Ini dari mana sih? Brahmana dari India. Dari India. India ya? Indianya lebih lucu mas. Lebih lucu. Ya. Jambulnya lebih mantap ya? Ya lebih mantap. Terusan dia imut burung ini udah pasangan mas. Udah pasangan. Ini jantannya ini. Misalnya taruh di aviari ini udah cocok ini dari anak. Oh dari anak kan ya? Lebih nurut. Oke ini harga berapa? Harganya cukup yang saya bisa ini cukup 6 juta berapa gitu? Itu satunya. Satunya 6 juta. Oh, satunya 6 juta. Pasangnya 6 juta. Oh, sepasangnya 6 juta. Pasangnya 6 juta. Oke, jadi satu pasang harga 6 juta. 6 juta. Oke. Yang di Omjok juga ada di Jantar. Cuman harganya beda ya. Iya. Oke, harganya beda kalau yang di Omjok. Soalnya ini kalau ini udah dipasangnya. Iya. Oke. Peulers yang ini yang di Omjok ya. Yang di Omjok. Ini yang di Omjok seperti ini dari burung jalak Brahmana. Oh, burungnya cakep-cakep ya, harganya berapa ya? Namanya burung ini burung udah tampungan mas. Harganya berapa ini jalan kayak gini? Cukup saya bandrol 28. 28 ya? Iya. Oke, harganya 2.800.000 ya. Masih tanungnya. Beda ya mas, yang udah rawatan, udah pasangan, sama yang diombek itu pastinya beda. Oke. Nah, kalau ini juga sama dari jalak, ini jalaknya jalak Hong Kong. Ya, ini jalak Hong Kong udah kelihatan suaranya udah enak. Ini awalnya memang dari nyuapin sampai udah makan sendiri. Ini jadi jalak Hong Kong kan ini masih muda. Ini
remaja mas. Remaja ya. Ya. Harga berapa? Anak ya. Bukan anak ya. Kalau anak pastinya agak susah, tidur juga belum bisa. Kalau ini suara udah lumayan ricik enak. Penampakan udah trotoarnya udah kelihatan. Harga berapa nih? Harganya tetap tak kasih harga sehan mas. 18. 18 ya? Ya. Oke. Ini harga yang nyuapin lah. Gitu. Yang dewasa itu sekarang lagi jarang banget ya? Memang kalau yang dewasa pastinya barangnya agak langka. Oke. Keduanya yang pasti saudara kita kalau udah punya bagus nggak mungkin dijual mas. Oke. Masalahnya kalau masih bahan itu susah. Gitu. Cakep banget ntar kalau jadi ya dia ya. Ini kita pantau dari burung jalak mas ya. Iya. Ini stok dari burung jalak kok banyak banget di sini nih. Oh, full. Full ya. Oh, ini ada anakan mandiri kayaknya ya. Anakan mandiri semua. Mandiri semua. Ini jalaknya jalak suren yang. Jalak suren. Ini kalau jalak suren mandiri harga berapa mas? 2,5. 250 itu udah mandiri mas ya? Udah mandiri. Udah mau makan sendiri. Iya. Nah kalau jantan betina bisa dipilihkan mas ya? Oh bisa. Mau jantan mau betina bisa. Oke. Okay. Wah. Ini kalau teman-teman pengen cari yang prospekan biasanya ada nih. Iya. Cakep ya. Nah kalau yang ini yang jalak putih mandiri. Jalak putih mandiri. Nih lagi makan. Stoknya ini banyak banget nih. Iya. Jalak putih mandiri. Ini jantan betina juga ada. Ada. Nanti bisa dipisahkan nih mas ya. Bisa om. Harganya berapa mas? Harganya kasih 33. 330 ribu ya. Nah, cukup murah. 330 ribu. Stoknya full banyak tuh. Full. Kalau cuma mau buat grosir, harganya pas apa gimana? Oh, ntar kalau ngambil di atas juga bisa kurang. Oh, berarti di atas juga bisa kurang? Oh iya. Oke. Tuh, tetapnya ya. Stok banyak dari burung jalak yang putih. Untuk mandirian anakan sebelahnya atau bawahnya ini dari jalak suren juga. Stok full. Nah, kalau ini udah dewasa mas? Iya. Biasa kalau udah dewasa dia pasti gacor mas pasti ya? Pasti gacor, bisa satu-satu pasti gacor om. Bisa satu-satu pasti gacor. Yeah. Harga berapa mas ini? Harganya 500 ribu. 500 ribu. Yeah. Ini jantan betina ini ada ya? Ada, tinggal jantan. Okay. Jantan atau betina ini juga sama. Tinggal mintanya aja ya? Yeah. Tuh, bunyi terus ya di bagian atas. Stoknya full, banyak. Kalau yang jalak suren yang udah dewasa mana mas? Ini jalak suren yang dewasa. Oh ini untuk jalak suren yang udah dewasa. Iya. Nah, ini kalau jalak suren biasanya bisa misi ya, teman-teman. Iya. Ada penyajian. Harganya berapa nih, Mas? 450. 450.000 per ekor ya. Iya. Jalak suren yang udah dewasa tuh stoknya full banyak. Jantan betina ini ada. Ini untuk penampakannya seperti ini. Nah kalau ini yang udah dipasangin mas ya? Iya udah pasangan. Ini udah dipasangin. Ini jalak putih yang udah dipasangin. Kalau udah dipasangin itu jodoh apa gimana mas? Udah jodoh om. Udah pernah produk. Oh udah pernah. Oh ya. Ini udah pernah produk? Iya. Ini kalau yang jantan yang kayak apa mas? Jantan itu bisa dilihat dari ujungnya. Oh biru. Kalau betina putih. Oh kayak gitu ya? Iya. Dari ujungnya. Harga berapa yang udah produk mas? Oh, udah produk itu 1 juta. Udah produk 1 juta? Iya. Tinggal nerusin buat produksi ya? Iya. Kalau yang ini? Suren sama 1 juta. Sama 1 juta. Iya. Ini udah pernah produk juga? Iya. Oke. Ini untuk jalak yang udah produksi. Jadi teman-teman enak tinggal nerusin ya yang mau produksian. Nah kalau yang ini jalak balinya, iya. Ini biasanya jenis dari burung-burung jalak yang seperti ini selalu ada nih di sini. Ini udah dewasa. Udah dewasa. Jadi dia itu udah jambul ya, teman-teman kalau dewasa. Udah siap buat tangkaran. Ini aman sertifikat. Kalau beli per ekor boleh. Sepasang juga boleh. Sepasang ini berapa? Sepasang kasih 4 juta. 4 juta. Yeah. Berarti per ekornya 2 jutaan. 2 juta. Oke, ini untuk yang dewasa. Udah siap tangkar. Nah, kalau yang ini remaja kayaknya. Yang remaja. Ini remaja. Sepasang berapa nih? Yang remaja kasih 28. 28 sepasang ya? Iya. Yeah. Berarti kalau satu? Satuan kasih 14. 14. Oke. Ini jenis jalak. Untuk yang galu ya. Nah kalau ini jenis burung jalak nias ya. Jalak nias. Jalak nias ini harga berapa mas? Itu gacoran harganya 2,5. Oh gacoran ini harga 2,5. Iya. Oke. Gacoran harga 2,5. Biasa kalau yang bahan emang jarang ada ya. Bahan juga gak ada jalannya om. Jarang ada ya. Iya. Kadang juga ada ini dari orang per orang ya. Iya. Jadi tuker-tukeran udah bosan tuker lagi gitu.
ada stoknya dari burung jalak. Ini jalak India ya? Iya, Brahmana. Ada jalak Brahmana. Ini satu pasang? Satu pasang. Ya, ini satu pasang ini harga berapa, Mas? Harganya kasih 6 juta. Kasih 6 juta? Iya. Berarti per ekor 3 juta, juta ya? Oke, ini jalak Brahmana. Di stok ada pilihan, Mas, ya? Ada. Ada, untuk stok pilihan banyak. Nah, kalau ini yang jalak Hongkong, Mas, ya? Iya. Ini jalak-jalak Hongkong seperti ini, yang masih muda kayaknya nih. Iya, masih muda om, tapi ori impor. Ori impor. Iya. Ternakan impor gitu, Mas. Kalau impor hutan. Oh, hutan. Iya. Oh, jadi nggak ada ternak sih impor. Belum ada hutan, masih banyak di sana kayak jalak kebun. Berarti ini asli hutan, Mas, ya? Asli hutan. Harga berapa, Mas, ini, Mas? Harganya 1,6. 1,6 ya. Iya. Oke, ini ori hutan, jadi bukan ternakan. Kalau yang dari jalak ini. Masih muda-muda ya, ini makanya dikasih fur ya, jalak Hongkong. Kalau yang udah dewasa ada, Mas, ini, Mas? Dewasa lagi kosong. Lagi jarang sekarang, Mas, ya? Iya, mungkin udah mau mutasi harga sama deh. Turun-turunannya ini sekarang lagi pada muda-muda ya? Muda semua. Lagi pada muda semua untuk turun yang sekarang. Jadi nanti kalau semua mau udah dewasa, ini hampir dewasa ya? Hampir ini, dewasa. Ya? Ini kayak gini. Jalak Hongkong ya. Ini harga sama, Mas? Harga sama. Oke. Nah, ini dia ya, udah stok dari burung jalak Bali tuh. Stoknya itu full banyak banget ya. Untuk teman-teman yang sudah mencari burung jalak Bali, juga semas Aris full. Nah, kalau yang ini jalak dari jalak-jalak anakan. Ini jalak curan anakan mandiri, Mas. Anakan mandiri. Nah, ini kalau mau mandiri mau. Jadi gede-gede nih, Mas. Udah gede-gede. Itu yang jalak curan berapa? Jalak curan kita kasih aja cukup 260, Mas. 260 jalak curan. Nah, kalau yang putih? Kalau putih 3,5. Putihnya 3,5. Tapi yang putih enggak banyak ya? Putih cuma ada satu, Mas. Cuma ada satu. Oke. Untuk dewasa banyak, Mas. Jenis jalak ya? Iya. Ini yang putih sekarang lagi lumayan langka nih dari jalak putih. Nah, kalau yang ini suren dewasa. Gacoran. Suren dewasa atau gacoran. Gacoran. Ini harga berapa, Mas? Ini? Harga cukup 450, Mas. 450.000. Oke, 450.000 nanti teman-teman bisa pilih ya jalak suren. Oh, biasa kalau udah dewasa dia gacor, Mas, ya? Iya, gacor nih, Mas. Oke. Gacor. Nah, ini kalau yang ini nih ada jalak putih ya. Jalak putih ini yang gacoran, Mas. Jalak putih dewasa. Ini ada yang jinak ada nih. Ini kalau semua dipisah udah bunyi, Mas, ya? Oke. Ini harga berapa, Mas, ini? Kita kasih harga cukup 500.000. 500.000. Jenis jalak di sini lumayan lengkap ya. Lengkap. Oke, lumayan lewat yang sedang mencari burung jalak. Nah, ini kalau yang ini jalak? Oh, itu jalak dewasa, Mas. Dewasa aja, muda ada. Dewasa ada, dewasa muda ada. Dewasa, Mas. Ini berarti kalau yang dewasa jambulan? Iya. Harga berapa ini? Harga kita kasih aja cukup 60.000, Mas. 60.000. Itu udah dewasa ya, teman-teman. Udah kelihatan jambul. Makan fur dia ya. Ini kalau yang ini anakan jalak Hongkong, itu menjelang kedewasa, Mas. Anakan jalak Hongkong. Anak Hongkong atau jalak Hongkong anakan ini berapa nih? Harga kita kasih harga cukup 1.600.000. 1.600.000. Oke. Stok dari burung jalak ya, lumayan lengkap. Untuk yang dewasa sekarang lagi lumayan langka, banyakan yang anakan kayak gini nih, anakan mandiri. Nanti kalau jantan atau betina bisa dipilihin ya di sini ya. Wah, ini kalau yang ini termasuk langka juga burungnya nih. Juga, ini cuma ada 10 ekor, Mas. Cuman ada 10 ekor. Ini buat aviari cocok nih, Mas. Buat aviari ya. Ini nggak dipisah, Mas. Di soalnya kandangnya penuh, Mas. Oh, kandangnya penuh. Kandang penuh nih, kalau kandangnya kosong ya pasti dipisah satu-satu, Mas. Cakep burungnya ya. Ini namanya jalak apa ini? Jalak mawar, Mas. Jalak mawar. Jarang ada ini, Mas. Jarang ada ya. Oke, jalak mawar seperti ini. Iya. Harga ada berapa ini? Harga kita kasih harga cukup 650, Mas. 650.000. Dia kayak jagal Papua tapi bukan ya. Wah, ini jalak lumayan langka nih, jalak mawar ya. Iya. Untuk yang mau nih bisa satset. Mumpung stoknya ada, biasanya jarang ada banget untuk burung ini. So, mungkin dia disebut mawar karena di punggungnya melingkar kali ya. Iya. Seperti itu.
Wah, ini kalau di atas ada stok dari burung jalak ya jenisnya ya. Ini namanya jalak Bali. Udah gacoran, terus untuk burungnya ini udah dewasa. Jambul. Udah jambul ya, kalau udah dewasa dia jambul. Ini sertifikat aman nih buat pelihara atau ternak-ternak, teman-teman. Burungnya cakep dan mewah ya. Udah makan fur, gampang makannya ini. Harga berapa nih, Mas? Harga 2.200 sertifikat. 2.200 sertifikat ya. Jantan betina ini harga sama, teman-teman. Nanti teman-teman bisa pilih aja jantan atau betina, bisa dicarikan di sini ya. Wah, ini kalau yang ini dari burung jenis nuri. Nuri Dora, Mas. Nuri Dora. Harga berapa per ekor? Harga cukup 650. 650.000 per ekor nuri Dora. Ini stoknya ya. Ini burung ini biasa buat jinak-jinak atau ternak-ternak ya. Jantan betina ada ya. Untuk burung ini minumnya susu sama makan jagung. Biasa. Nah, itu dia tadi sobatku untuk harga-harga burung jalak yang tersedia di Pasar Burung Pramuka, khusus untuk kios-kios yang lagi banyak burung jalaknya, teman-teman ya. Nanti untuk teman-teman bisa pilih untuk kiosnya mana, silahkan dihubungi. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.